Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi menghadiri perayaan hari ulang tahun Yonif 126 Kalecakti ke-56 di Desa Benteng Jaya, Kecamatan Seibalai. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Danren 022 Pantai Timur, Kolonel Hoirul Hadi, Dandim, Kapolres, tokoh agama, dan tokoh pemuda serta 1000 anak yatim piatu. Kegiatan HUT Yonif 126 Kalecakti kali ini dilaksanakan dengan cukup sederhana dan meriah. Selain melakukan santunan 1000 anak yatim, digelar juga pemeriksaan kesehatan, pameran alutista, dan sunat massal secara gratis. Dalam sambutannya, Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Hoirul Hadi mengatakan kepada seluruh prajurit agar selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Prajurit juga harus semakin dewasa dan bertanggung jawab serta profesional dalam setiap melaksanakan tugasnya. Sambutan kami untuk mengemban tugas dan amanah sebagai dari Asahan Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.